bertempat di markas Korem 022 Pantai Timur, Pangdam 1 Bukit Barisan, Mayjen TNI Hasanuddin beserta rombongan, disambut Komandan Korem 022 Pantai Timur, Kolonel Infantri Asep Nugraha. Untuk menjaga penularan COVID-19, Pangdam tetap menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan pengecekan suhu tubuh dan mencuci tangan. Dalam kunjungannya, Pangdam disambut dengan penghormatan pasukan dan dilanjutkan tortor somba. Pangdam dalam kesempatannya melakukan penanaman pohon di depan halaman Korem 022 Pantai Timur. Sebagai pejabat baru, Pangdam akan melanjutkan program-program yang ada, mengevaluasi dan meningkatkan sinergitas antar pasukan maupun komponen yang lain. Selanjutnya, Pangdam akan melakukan kunjungan kerja ke Kompi Brimob dan Kodim Deli Serdang. Pangdam juga menyebutkan Kodam 1 Bukit Barisan selalu siap melaksanakan tugas dari negara untuk rakyat. Setelah ini tadi setelah dari sana saya datang ke sini ke Makorem karena saya sebagai pejabat baru kesempatan pertama untuk bertatap muka dengan prajurit dan keluarga di Korem 022. Nah, ini benar rangkaian dari kegiatan kunjungan kerja saya secara bertahap di seluruh jajaran. Yang selanjutnya saya nanti akan mampir ke Kompi Brimob dan selanjutnya nanti ke Kodim Deli Serdang. Itu bagian dari jajaran sini. Prinsipnya tidak ada hal yang baru, namun saya akan melanjutkan, meneruskan program-program yang sudah ada dan mengevaluasi hal-hal yang perlu kami tingkatkan, kami sempurnakan. Soliditas ke dalam, soliditas sesama dengan komponen yang lain akan kami lanjutkan. Tetap bersinergi untuk negeri, bersinergi untuk semuanya kesejahteraan rakyat, lebih di Sumatera Utara. Kodam 1 Bukit Barisan selalu siap untuk melaksanakan tugas dari negara untuk masyarakat yang lebih maju. Pada kesempatan ini juga saya himbau kepada kita semua untuk selalu taat melaksanakan protokol kesehatan dalam rangka bagaimana kita mencegah penyebaran dari COVID-19. Pangdam juga menghimbau kepada seluruh pasukan dan masyarakat agar tetap semangat dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Dari Pematang Siantar untuk Utomo Sihombing melaporkan.